Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kembali lagi di Rafiq Whiting Channel ya. Ya, ini setelah kemarin proses penurunannya dari trailer, ini proses pemasangannya ya kawan-kawan. Simak terus videonya, jangan lupa support dan dukung terus channel ini agar channel ini lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang selalu mensupport dan mendukung channel ini diberikan rezeki yang lancar dan diberikan kesehatan selalu, amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini ya proses pemasangannya ya. Nah, itu pakai Kobelco SK350, kemarin pakai yang 200 nggak kuat ya, jadi ini pakainya yang 350 baru kuat. Karena ini longkangnya berat banget ya, 40 ton. Tapi ini baru masang 3 biji nih, belum datang lagi nih longkangnya, soalnya masih suasana lockdown ya, jadi barang-barang besar belum boleh lewat, belum bisa beroperasi di jalan raya gitu. Nah, jadi itu yang besar, longkang besar itu aliran utamanya ya, pembuangan drainase ya dari jalan-jalan dan perumahan di atas sana. Nah, ini lalu bawah sini itu pun ada longkang kecil, itu longkang U juga, itu longkang 24 itu. Di atas ada sisa besinya ya, itu ya nantinya atasnya itu di konkrit ya, cor biar nyambung gandeng semua ya. Itu 350 kuat ya, kalau yang 200 itu di atas itu enggak kuat. Jadi ini yang kopi 350 emang khusus untuk pembuatan sungai-sungai gitu ya, pembuatan sungai, pembuatan kolam, pasang-pasang L-shape yang besar-besar, terus longkang U kayak gini ya. Jadi memang khusus ini mesinnya. Digunakan untuk pekerjaan yang berat-berat, karena takarannya juga besar ya.
Nah, itu dalamnya kawan. Enak itu buat tidur di sana sejuk gitu. Nah, itu bawahnya juga ditaruh besi ya, kalau enggak soalnya kopinya bisa tenggelam tuh karena lemahnya lembek ya, tanah lumpur itu. Campur-campur ini ngomongnya Jawa sama Indonesia enggak apa-apa ya, biar asik gitu ya kawan-kawan ya. Tinggi ya ini ya, ada 5 meter lebih ini. Di atas sana apartemen ya, tapi nggak tahu kapan, masih lama lah karena ini masih lockdown terus ya di sini ya, udah 2 bulan lockdown. Bawahnya harus benar-benar rata ya, jadi biar sama rata itu. Karena kalau bawahnya miring nanti atasnya juga miring ya, enggak lurus ya. Thank you.
Aduh, susah. Nah, ini udah dipasang, nanti tinggal itu di sela-selanya itu sambungannya di kasih semen ya, biar rekat ya. Ya baik kawan-kawan, videonya cukup sekian dulu, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kawan-kawan semua. Jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menyimak videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.